Hubungan asmara Billy Syahputra dengan Amanda Manopo memang sudah lama kandas. Namun, Billy dan Amanda masih sering dikaitkan dengan beberapa kabar yang menyinggung keduanya. Salah satunya, kakak Amanda Manopo yang disebut-sebut menyindir Billy melalui media sosial Twitter. "Cie yang jalan-jalan hasil meras ke orang yang udah dieksploitasi," cuit Anglisa Manopo. Hal ini membuat para netizen mencurigai cuitan tersebut tertuju pada Billy Syahputra. Kakak Amanda, Anglisa Manopo kemudian mengklarifikasi kabar yang beredar. "Ya, saya kaget ternyata beritanya seheboh itu," ujar Anglisa Manopo, dikutip pikiranrakyat.com melalui Hits Infotainment, Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2021. Anglisa Manopo mengaku bahwa cuitan itu ditujukan untuk temannya. "Tapi saya udah jelasin juga memang itu buat teman saya, tidak ditujukan ke siapa-siapa," ujar Anglisa. Lebih lanjut dia menyebut, Amanda sendiri memang memiliki haters sejak dulu. "Kalau haters ke Manda ya memang udah dari dulu juga ada gitu ya," tuturnya menambahkan. Menurutnya, sebagai public figure sudah menjadi hal biasa jika ada penyuka dan pembenci. "Cuma ya memang kan benar sebagai public figure itu pasti ada pro dan kontra, gak bisa membuat semua orang cinta sama kita, semua orang sayang sama," katanya.